memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah tahun 2021 bersama mahasiswa-mahasiswi kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Pematang Siantar. Star of Ceremony oleh Saudari Tika Damani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وأولاده ولا تبعهم بإحسان إلى يوم yang kami hormati Ibu Pamungkul Nagori Bakkarung serta jajarannya, yang kami hormati Al-Ustaz, yang kami hormati tokoh agama, serta yang kami sayangi hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang paling indah dilantunkan oleh kita sebagai tanda puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah dari Tabuk, Kecamatan Balakutuhu. Baiklah, saya akan membacakan tertib acara Isra Mi'raj 1442 Hijriah. Acara yang pertama, pembukaan oleh protokol, yaitu oleh saya sendiri. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan syair tilawah. Acara yang ketiga, senandung salawat Nabi yang dibawakan oleh adik-adik kita. Acara yang keempat, kata sambutan ketua panitia. Acara yang kelima, kata sambutan Pamulu Nagori Bangku. Acara yang keenam, kata sambutan tokoh agama. Acara yang ketujuh, penampilan grup nasi remaja masjid serta mahasiswi kuliah kerja nyata. Acara kedelapan, ceramah agama sekaligus doa. Dan acara yang kesembilan adalah penutup. Selanjutnya, kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Rizaldi Nasution, mahasiswa KKN dan sering ditawa oleh saudari Rizka Pudu. Kepada saudara-saudari, waktu dan tempat kami persilahkan. Bukan juara satu, Musabaqah Cabang Jahim Cabang Tilawah Al-Quran tingkat Kecamatan Pematang Siantar. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Demikianlah saya akhiri dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam